Salam sejahtera. Jadi pada pagi ini saya paparkan koleksi RM20 lama yang merupakan ya koleksi ya duit RM20 yang kedua ya. Yang pertama adalah perkataan 10 ya. Maksudnya kalau ya 20 di eja ya 2 di UA 2 then PULOH 10. Untuk kepingan ini, ya, ejaannya telah ditukar sebab kita telah mengikut spelling yang betul pada tahun 1971 lah. Jadi kita tukar ejaan 2 and then PULUH 10. Jadi ingatlah ya, dulu-dulu orang menggunakan bahasa spellingnya ya, PULOH 10. Jadi untuk paparan pada pagi ini ya, saya letakkan harga lebih kurang ya, berapa ribu ya. Jadi kita letaklah harga lebih kurang RM2,000 ya, sekeping. Jadi sebab apa sangat mahal? Sebab ia berkualiti tinggi. Jadi para penonton bolehlah sama-sama lihat ya, bagaimana kualiti itu membuatkan harga duit ini sangat tinggi. Jadi paparan pada malam ini sambil-sambillah kita rujuk-rujuk, ingatlah RM6,000 itu kita letakkan supaya ya, promo ini menjadi lebih menarik. Ya bila kita letak tinggi, orang akan wah ini apa ni, tinggi sangatlah. Sebenarnya harga-harga tinggi ini menarik orang untuk berfikirlah dan meminati ya, video ini. Jadi itulah tujuannya kita promo, sebab kita perlukan ramai ya, orang kata viewer untuk ya, bagi kita koleksi yang terbaik untuk pilihan mereka lah. Sudah tentulah trafik akan masuk lebih tinggi dan video saya YouTube ini akan naiklah. Jadi tolonglah jangan skip ya, iklan di dalam video ini. Tolong-tolonglah saya sambil-sambillah kita promo untuk rakan-rakan kita. Ya. Ada yang bertanya, pernah laku ke ya, kepingan ya, wang ataupun duit shilling yang cikgu ya, promote ini? Sebenarnya itulah yang dikatakannya. Bila kita cuba promo dengan harga yang baik pun, orang akan kata mahal. Bila kita letak harga rendah pun, orang cakap ini so bad. So sebab itulah expectation tak boleh ya, dikira. Bila kita promo, kita letakkan harga tinggi supaya orang ya, dapat idea kenapa ia tinggi. Sebenarnya rakyat Malaysia tidak begitu menghargai barang-barang ataupun ya, bidang numismatik ini. Sebenarnya mereka masih baru dalam bidang ini. Sebab itu industri ini ataupun bahagian ini, bidang ini kurang mendapat sambutan di kalangan rakyat lah. Sebab itu ia sangat baru ya, macam baby baru salin lah, baru bersalin lah ya. Segala-galanya kita nak tonjolkan dahulu. Minat itu akan datang. Jadi sepanjang saya membuat video YouTube, saya dapati ya, ramai yang berminat sebenarnya, berminat nak menjual duit shilling lama. Jadi itu menandakan bahawa mereka sebelum ini meminati collection duit shilling lama lah, ataupun wang kertas lama. Namun apakan daya, sebab faktor ekonomi ramai yang nak melelongnya. Jadi ingatlah ya, saya cuba untuk melelong, tapi oleh kerana buyer tidak ada ataupun belum muncul, jadi sabar-sabarlah ya, ya. Kita jadikan ia sebagai satu ilmu ataupun bidang untuk buat kajian. Simpan-simpanlah duit lama. Ya, maklumlah ya, kadang-kadang orang kata simpan nak buat apa. Itulah sebenarnya sentimental value yang kita ada.